I have a dream. Di Indonesia tidak ada perbedaan. Sanitasi mempengaruhi kita semua. Padahal saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara mencuci tangan yang benar. Kita berbagi masalah dan kita pun juga harus berbagi solusi. Kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, sebenarnya teman di SMP 3 Purwokerto ini baru pertama lah yang memasukkan pendidikan karakter bangsa ini dalam mata pelajaran
bukan ekstra tapi mata pelajaran intrakurikuler. Karena Menteri Semangat 30 Wokerto ini menggunakan layanan pembelajarannya SKS, maka pendidikan karakter bangsa ini diberi bobot diambil. Ini karena yang pertama, maka ada di semester 1. Pelaksanaan ini berapa hari, Bu? Pelaksanaan ini karena satu SKS itu setara dengan 32 jam pelajaran, maka ini yang 3 hari, satu harinya 8 jam, sehingga 3 hari 24 jam, kemudian diakhiri dengan tes teori ini hari Sabtu. Ini satu hari yang 8 jam, sehingga mereka sudah selesai, nanti ada penilaian. Penilaiannya bisa fisik dengan sudah dilaksanakan tes teori dan angket dari BK. Mereka nanti ada penilaian di rapot itu sudah dari beberapa. Harapannya adalah murid SMA Negeri 3 nanti punya karakter, antara lain dia punya dasar kepemimpinan, kemudian kerja keras, disiplin. Ada beberapa sudah di silabus karena kita akan mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045. Mereka itu nanti sekarang usianya 15, sehingga pada 2045 Indonesia emas ya, mereka yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa. Baik, terima kasih Ibu. Selama 4 hari pembentukan pelaksanaan ketika pembentukan karakter bangsa SMA Negeri 30 Oktober tahun